Oke, fix, gue ngaku ya. Gue ngasih tahu satu lagi imposternya tuh si Kutu. Oke, saatnya mute. Dan jadi kriwet lagi. Aduh, itu questnya yang dibawa, guys. Banyak sekali. Tolonglah kartu, bersahabat dikit. Nah, astaga, suka nyebelin itu kartu. Tolonglah temenin, jangan bilang Kitty lagi. Suara mati, Ara. Tadi siapa yang ketawa itu ya? Cewek ini pasti imposter. Cewek. Enggak, gini. Ini aku, Cherry, mau ngomong. Oh, oke. Aku langsung ke orangnya aja apa aku tanyain satu-satu posisinya? Karena satu-satu aku... Langsung ke orangnya satu aja. Ya, jangan satu-satu dulu biar seru. Oke. Dari Sukesan di mana? Aku ada di apa ya? Tempat sampah. Aku lagi buang sampah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oh iya, aku ambil. Dari Suke lagi buang sampah, guys. Oh. Buang sampah. Kasil dari mana? Aku di kanan tadi ketemu Pompe, mau ke navigation ketemu Pompe di O2 ya, Pompe ya. Oh, ya, okay. Betul. Oke. Okay. Ping, On di mana? Aku terakhir di electrical. Electrical. Oke. Okay. Kitty? Ya, juga. Pompei tadi bareng Kak Silda ya? Aku nggak bareng, pas-pasan. Aku dari bawah, di Sil ketemu sama si Hora, naik ke atas, dan terakhir mesti terakhir di Wipon. Oke. Kutu di mana? Kutu, Eun, Kitty barengan di Electrical kita. Oh. Hora? Kalau Hora di mana, Hora? Oh, Hora di mana? Hora disconnect Hora lagi. Hora DC. Discordnya disconnect. Si si Kitty minta maaf dong lewat chatting ke Hora, maaf tadi blunder. Kenapa? Egi di mana Egi? Gua tadi lagi mau ke upper engine gua. Upper engine apa di dalam fan? Aduh. Oke, fix, gue ngaku ya. Gue ngasih tahu satu lagi imposternya tuh si Kutu. Kalau mau ngevote Kutu silakan. Mana ada? Okay. Gue ada quest nge-scan. Kalau nggak percaya ikutin gue. Gue ada quest nge-scan. Kutu punya sama-sama orang kah? Lu kalau imposter kalau udah ketahuan jangan duduk gue yang bukan imposter ya. Parah lu. Kalau nggak percaya ikutin gue. Gue ada quest nge-scan. Satu lagi Kutu. Oh, ya, abis ini Kutu. Kita cek Kutu. Apa enggak? Emu yang mana ya? Gak ada quest, ntar lihat ya teksnya naik apa enggak ya. Gak usah quest, langsung aja kita terbangin. Kutu. buset gua di spot dong, bukan gua. Wah, kurang ajar sih Egi. Egi nuduh gua crewmate lo. Kaget. Oke, kita sambil download. Mumpung dijagain. Oke, upload. Egi kok bisa bilang gua ya? Parah lo. Reaktor. Kayaknya satunya Eon deh.
Oke. Okay. Di sini udah selesai. Aduh, kabel lagi. Oh enggak. Oke. Okay. Kasilda harusnya udah lihat ya teksnya. Naik. Ya, udah selesai. Sekarang tinggal ngikutin orang. Waduh. Jangan bilang ini Daisuke. Ada putih. Oh, mana? Ah, mau ngaku enggak? Mana? Siapa? Aku enggak. Putih kasil. Oh ya, putih. Oh, iya. Masih aman kan Daisuke sama aku kan? Kasil dah lo. Kutu, tapi aku tadi sama-sama Silda ya. Jadi mungkin aman. Iya, jadi gini loh. Biasanya tuh Kasilda tuh tipikal mainnya impostor tuh agak aman. Dia, oh. Jadi dia biasanya entah itu ngesabotes duluan, baru dia ngekill. Terus kebetulan pas matiin lampu, gue ke ruangan CCTV lagi jalan. Walaupun kecil kan dia kebetulan berpapasan warna putih kan. Enggak. Terus masih ada tulisan namanya juga di kepala. Aku ada di engine ya. Aku gak ada di security ya. Ya udah terserah. Terserah. Itu yang gue lihat. Jadi makanya gue cuma bilang mau ngaku enggak. Gitu. Daisuke-san. Daisuke-san sudah kerja sama saya lama ya. Percaya enggak? Iya. Kamu orang baik. Aku tahu kamu orang baik. Iya. Oke. Okay. Aku Renal ya. Oh gitu ya Kak Zilda ya. Nudunya gue ya. Oke. Okay. Percaya ya. Renal, kalau aku orang baik kan Renal. Iya. Kamu ini sama kan? Oh. Tapi aku kutunya baru kenal hari ini, jadi aku belum tahu tentang kutu. Oke. Okay. Ah, yang mana ya? Tadi Egi bilang kutu loh, Daisuke. Egi tadi enggak, bilang kutu. Biasanya impostor tuh pengen nyelamatin temennya, dia bikin bingungnya seperti itu. Kalau emang gua impostornya, Cherry tuh udah mati dari tadi. Cherry ngikutin soalnya. Aku juga tadi kalau misalnya aku imposternya kutu mati, tadi kan aku ngikutin kutu juga, ngikutin Daisuke juga. Enggak. Ayo. Merhatiin loh, merhatiin gerak-geriknya dulu. Oh, mati. Silda-san. Ya. Silda-san pikir siapa pembunuhnya? Kutu, Renal. Ini, malah aku yang dituduh loh, parah. Ya udah gini deh, kalau pada ngevote gua, terus bukan, vote Kak Silda. Gimana? Ya, gitu aja. Renal dulu baru aku. Oh, yang mana ya? Coklat dulu baru aku. Ya. Bongkong siapa? Oke, Kunda! Usah semuanya, Kak! Astaga! Bahaya! Dadah, guys! Renal, maafkan aku! Paregi! Padahal gue bukan impostor, loh! Wah. Kenapa Pompi? Kenapa? Kenapa Kitty? Kenapa Kitty? Kasilda. Bukan aku. Iya. Pot Kasilda. Kenapa pot aku? Pot aku nanti kamu kalah loh. Imposternya masih dua loh. Tadi Cherry bohong loh. Aku pot Pompei ya. Aku curiga Pompei sama Cherry ya. Oh ya? Iya. Sirdanya aman? Aman. Tadi kan sama Daisuke. Wow. Diam kalian tuduh. Aku ngomong terus kalian tuduh. Enggak ada alat apa. Wah, Kitty ngebelain banget nih. Aku enggak, bagus aku aman. Nih. Aku dari tadi sama Daisuke, ya kan Daisuke? Apa aku bunuh Daisuke? Enggak kan? Coba aku tanya sama Daisuke.
Daisuke. Apa? Kau percaya sih tidak aman? Aman. Oh, bingung. Pompe-nya udah selesai kerja semua? Pompe belum selesai kerja lah. Belum selesai? Loh, masih banyak. Oh, aku belum tahu ya siapa pembunuh. Jadi, oke. Nanti aku ikut Pompe ya. Aku percaya kamu juga. Aku percaya Pompe dan Kirika juga. Oh. Ya. Aku curiganya Kitty ya. Ini malah Kitty yang mau dipot loh, Pak. Kenapa repot? Itu aneh ya. Aneh ya. Gak juga. Daisuke mulai tuduh-tuduh orang ya. Mencurigakan. Daisuke sudah mulai menuduh-nuduh orang. Daisuke malah pihak ke impostor ya. Daisuke vote Pompe atau Cherry aja. Karena tadi kan saya sama Daisuke aman ya. Oh. Sudah lama ya jalan ya berdua ya. Oh. jadi Shirida Sam curiga Pompe juga? Iya, Pompe dengan Cherry. Oh gitu. Gini, Daisuke. Ingat permainan sebelumnya? Oh. Aku dituduh dan aku bukan yang ngebunuhnya. Sisilda yang investor, Sisilda ikutin Daisuke. Daisuke bilang aman-aman. Sisilda impose system defense, hati-hati. Enggak. Daisuke. Ini kata Pompe Daisuke ya. Daisuke jangan terlalu percaya sama betina. Sudah kenal 2 tahun ya Daisuke-san, kita sudah sering ketemu ya. Mana? Percaya aku ya. Oke, kita akan lihat Kak Silda ke pot. Katalah Daisuke pun aku. Dadah Kak Silda. Maafkan aku Renal, kenapa kamu yang menemukannya? Renal maafkan aku. Daisuke, kalau saya jadi crewmate, cobalah untuk percaya. Sorry atuh, jadi korban fitnah gua. Ih, parah lu, Egi lo. Kenapa ketahuan gua? Tapi tidak bunuh ya, baru bunuh satu. Jahat kali. Itu walaupun lubangnya kecil Kak Silda, mataku tajam kalau warnanya putih. Iya sih. Itu tadi aku